padi saya airnya tergenang, airnya tidak mengalir. Sepertinya salurannya ada yang mampet, mampet dengan kotoran-kotoran. Saya akan coba membersihkannya, membersihkan kotorannya itu dengan menggunakan alat ini, pipe cleaner, drainase, untuk membersihkan drainase. Coba saya akan mencoba menyodok ini, membersihkannya. Oke, gimana caranya, cara pemakaiannya? Biar kita lanjutkan. Kita buka dulu ini, lalu kita sodok. Keras maksudnya agak susah. Lalu ini kita kencangin, kita putar ke kanan, lalu ini kita putar begini. Kencangin lagi. Merah. Iya. Sepertinya sudah bersih, sudah turun airnya. Kita akan mencoba mengguyurnya pakai air yang banyak, pakai 1 ember. Kita coba. Thank you.
sayur. Airnya tetap jalan, lancar. Demikian pemakaian Pepra yang kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ketemu di video-video berikutnya.